Thank you.
Kenapa sekarang? Dingin. Mungkin kau bukan dekat dengan aku. Itu kan tadi kau kakak. Itu kan tadi kau. Aku mau lihat kakak. Aku mau lihat. Aku mau lihat kakak. Kamu suka lupa sini. Aku takut kakak. Aku takut. Ayo laporkan, tunjukkan kepada aku. Tidak ada melihat, tidak ada melihat. Tidak ada bisa kau masuk ke dalam sini. Dan membuat hukum yang tidak baik itu di sini. Yang merupakan manusia untuk melakukan sini. Tidak. Aku malu. Iya. Maksudnya kau memahami perasaan seorang gadis. Dia sudah rela mengorbankan masa lalunya. Kau sudah melakukan. Berarti sudah melakukan. Tidak berarti sudah melakukan. Kami menyuruh kalian untuk menyembah. Sebab kami memang pantas untuk disembah. Kami bisa menentukan seseorang untuk hidup atau mati. Salah pemuda itu bagi dia masalah. Dia siapa atau tidak? Yang penting dia tidak mengalami kesulitan yang ada di sini. Aku berkuasa atas hidup dan matinya. Saya bisa memulai. Saya bisa menyelamatkan manusia ini. Lalu bicarakan keselamatannya. Tapi tidak akan mati. Thank you.
Bermaksud jahat. Seperti ajaran sekutu. Iya, kami baru saja bertarung dengan dua orang kecil. Dan itu rasa saya sangat kuat. Orang gila dari gunung pandai. Bukan mereka ada di sekitar sini. Sama apa? Orang gila yang menganjak dari mereka dua itu ada di sekitar sini. Wah mana ini dan wah mana bayi? Itu. Tolong bawa anak muda ini ke dekat kamu. Aku kamu cukup apa? Pastinya. Mudah-mudahan dia bisa cepat ditolong. Ada persoalan apa? Sampai kalian bentrok dengan wanita sendiri itu. Mereka mau membunuh orang seenaknya. Hanya untuk meyakinkan penduduk bahwa mereka berkuasa menghidupkan atau mematikan manusia. Dan ketika mereka ingin membunuh salah seorang penduduk desa, kami berusaha untuk menyelamatkannya. Pasti sikap dia itu mengerikan. Iya. Ternyata mereka cukup sakti. Jadi kami terpaksa lari. Rupanya, kakak Kelly yang terkena pukulan kedua orang kedua itu. Kedua wamana itu, dari dulu merupakan musuh bagi dia. Bukan begitu, Pak? Iya. Sementara, kalian bisa bergabung dulu di sini bersama kami di kakak ini, sepenuhnya. Iya. Terima kasih, Nay. Oh, my God.
itu tetap di sana. Dan bisa biasa. Sama sama. Bukan belajar. Tapi masih ada yang berusaha. Bagi apa Tuhan itu? Apa dia itu Tuhan itu? Dan dia Tuhan itu balik. Suruh balik. Tuhan ini berapa apa yang dibandingkan dengan Tuhanku? Jadi tidak ada biasa. Tuhanku mendapatkan Tuhan. Sebaliknya, kamu rawat dulu luka temanmu sendiri semua. Kami akan menghadapi orang-orang kedua itu. Penipu-penipu itu patut untuk dihukum seberat-beratnya. Terima kasih atas pertolongannya. Sebenarnya kalian bagaimana? Luka temanmu itu cukup parah. Harus banyak istirahat. Kamu mau ke jenggang ya? Jenggang? Iya, kena. Iya. Apa maksudnya? Orang jingga telah membantu betul hari kali menikah Majapahit dari belakang. Pengkhianatan itu yang menyebabkan Majapahit itu runtuh. Saya tidak ikut campur, Nyai. Hanya saja, saya tidak ikut di sana. Tidak apa-apa, Nyai. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tidak apa-apa. Mereka sepertinya malam-malam. Saya kurang tahu kapan. Mungkin karena mereka orang Majapahit. Waktu terjadi perang antara negeri Kelim dan Majapahit, seluruh penduduk desa saya membaca Kelim. Padahal, desa saya yang bernama Jenggang itu adalah bawahan Majapahit. Dan itu sangat dekat dengan kota raja. Bagaimana yang kami akan? Lebih baik kita segera meninggalkan hutan ini. Jangan sampai orang kedua itu menemukan kita kembali. Saya akan membuat tanah yang bisa disambut dengan kuda. Akan bisa berlari. Pasal jadi kita memasuki kuda.
sudah masih terpengaruh. Tentu saja tidak, kakak. Ada sedikit masalah, kakak. Aku belum tahu apa mau orang-orang yang menghadang jalan kita itu. Siapa yang melarang orang lewat di bumi ini? Ini bumi Tuhan. Bahkan kalian juga bumi Tuhan. Mereka adalah manusia yang dikirimkan dewasa kepada kami. Karena tidak setiap saat ada orang lewat. Tidak boleh orang melakukan orang lain sebagai manusia. Karena kalian adalah manusia. Thank you.
Katanya kawan-kawan yang ditampung baik-baik di kantor dia. Bahkan di film ini, dia adalah buah anak juga mantap. Jadi tidak mau mudah dia, tidak mau tidak ada pemaksaan, tidak memiliki. Tidak ada pemaksaan seperti itu. Sampai sekarang pun, dia wira buahnya juga masih tetap memeluk agama siwa muda. Tidak beberapa keluarga. Buat apa kalian memilih hidup seperti ini? Kalau masih ada pilihan lain yang lebih menyayang hidup kalian. Kenapa kalian tidak mengerti sejati ini? Bisa. Kalian bisa menjadi petani. Atau prajurit. Tanpa harus merubah keyakinan. Apa seperti itu? Kalian boleh tetap dengan apa yang kalian ada. Hanya saja, kalian harus mematuhi undang-undang dari negeri yang mempunyai. Peraturan negerinya sedikit berbeda dengan negeri macam lain. Bagaimana? Negeri sendiri. Aku akan menyembuhkan kalian. Terserah, dalam apa yang akan kalian tempuh. Tapi suatu ketika, bila kita bertemu lagi, dan kalian masih menjadi baik, aku akan langsung membunuhmu. Sebab, sehingga sekarang aku Thank you.
Kami berusaha menjalankan pesan dengan satu paham untuk mempertahankan rakyat Jawa supaya semua tidak ikut-ikutan memahami agama palsu. Dengan sebab macam cara kami tentu, usaha sampai itu sangat terpuji kesan. Masalahnya apa kita mampu mengalami sebuah kekaguman? Maka sedangkan kabur-kabur akan kebaikan aturan dan pengakuan agama baru itu. Terutama kaum sudra dan pahingga. Kita harus memberikan kekaguman lain yang lebih nyata. Dan itu kita ciptakan. Seperti yang sedang kami lakukan dengan dua lomana dari gunung tadi. Dua orang terdiri yang bernama Waman Jenny dan Waman Jenny. Ya, si mereka mampu membuat pas penduduk tersebut. Kemudian mampu mengaitkan kembali kesini mereka. Apa tidak berbahaya itu? Saya pernah mendengar dua angka ini itu. Mesti mengaku sebagai titisan dewa. Dan mudah semua. Hei, bukankah itu tujuan kita? Kembali menyesatkan para penduduk yang sudah mengingati ajaran leluhur mereka. Tapi, kalau Wamana Geni dan Wamana Basu, keputusan menjadi dewa, itu mungkin. Dan sesuatu. Ilmu sihir kedua orang tersebut itu sangat kuat. Mereka bisa melakukan perbuatan yang paling nekat. Kesatko tidak usah terlalu jauh berpikir. Sebagai langkah awal, untuk menyesatkan kembali para penduduk, saya kira tindakan itu sudah sangat tepat. Saya rasa belum ada yang lebih bagus dari itu. Mengurusan pemikiran tuan-tuan. Kedua, luka itu karena kemenangan. Insyaallah, kesempatan. Minum masjid. Lalu sisanya baru. Kediaman seperti itu menyuruh penduduk kampung untuk menyembah mereka. Bisa aku menyembahkan mereka. Akan itu, aku singkirkan dari kampung yang mereka kuat. Saya pernah mendengar cerita tentang dua makhluk anak itu. Dan ini tidak boleh dianggap. Semua yang mereka lakukan merupakan gerakan besar untuk kembali menyesatkan keyakinan penduduk yang sudah lama memeluk agama Islam. Dengan cara membuat keajaiban lewat kehebatan ilmu sihir mereka. Mereka mengenal satu seekor anak otak bangkit. Membuat sebuah dunia melihat mereka. Mereka hanya mengenal naga dari domain atau cerita-cerita. Bukan begitu. Iya, saya memang hanya mendengarnya dari cerita wayang tentang naga tertala yang ada di perut bumi. Tapi, kenapa?
kemarin kami benar-benar melawannya, Kiai. Benar-benar seekor super naga. Saya akan membuktikan bahwa apa yang kalian alami adalah sihir. Kewajiban saya untuk membuka kebohongan mereka, menghilangkan pengaruh tenung yang mereka sebar, supaya penduduk kembali mendapatkan cahaya di matanya kegelapan dari sihir yang mereka sebarkan. Saya akan selamat. Kalau kalian mau menerima kawalan, saya akan menjadikan pengawas menjadi kitanya. Siapa yang sudi jadi budakmu, Wamana? Kau yang lebih pantas menjadi pembantuku, menambah hutan mencari dedaunan untuk bahan pembuat obatku. Kalian orang-orang pandai, tidak layak mimpi jadi dewa. Berkacalah, Wamana. Jadi dengawa pun kalian tidak pantas. Kalian hanya pantas jadi dewanya cacing-cacing tanah. Dengan dua mana? Thank you.